Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. ini yaitu COVID-19 update. Kita akan uh, menghadirkan atau akan mengikuti uh, dua narasumber yang uh, saya kira sejauh sekalian sudah sangat familiar. Yang pertama uh, adalah Dr. Ceva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi FINASIM KIC yang akan menyampaikan topik mengenai uh, hot issue nih yaitu long COVID-19 Issues in Diagnostic and Treatment dan pembicara kedua nantinya adalah Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik, dan infeksi VINASIM. Dia akan menyampaikan topik opportunistic infection in COVID-19, disease or treatment related. Just so, sekalian, sebelum kita uh, mulai mendengarkan uh, para narasumber, saya akan mengingatkan kembali hal-hal yang uh, mendasar pada kita untuk kita semua dalam melaksanakan pelayanan uh, pasien sehari-hari yaitu etik dan patient safety. Untuk etik dan patient safety kita sama-sama mengetahui bahwa sudah ada pelembagaan etika, disiplin dan hukum kedokteran di Indonesia. Untuk etika ada MKEK di ID apakah mulai dari pusat, wilayah dan di beberapa cabang dan kemudian ada majelis kehormatan etika rumah sakit Indonesia atau Makersi yang terutama mengatur etika rumah sakit dan pimpinannya serta relasi antar tenaga kesehatan di dalam rumah sakit tersebut dan komite etika dan hukum serta subkomite etik komite medik di rumah sakit-rumah sakit. Untuk disiplin ada MKDKI di bawah KKI dengan kewenangan kemahkamahan dan pembinaan dan untuk hukum terdapat legislasi hukum mulai dari DPR dan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang kemudian pemerintah itu sendiri hukum di bawah undang-undang dan proses penegakan hukum dari beberapa stakeholder terkait seperti kepolisian jaksa pengadilan dan aparat hukum lainnya sesuai kewenangan Sejauh sekalian dilema etik dalam konteks layanan rumah sakit Saya kira uh, kita semua sebagai uh, seorang uh, dokter yang memberikan layanan uh, Mungkin saja pernah mengalami hal-hal seperti ini Dan nilai-nilai keutamaan atau etika yang perlu diperhatikan Antara lain kepemimpinan yang jelas artinya siapa dokter penanggung jawab layanan Kemudian mengutamakan kepentingan pasien Menghormati keputusan pasien dan keluarganya Etika kesejawatan memperhatikan dinamika, dinamika klinis dan sosial pasien dan ini dapat mengubah skala prioritas dan dapat merubah keputusan-keputusan yang diambil secara bersama-sama. Sejauh sekalian, sebagai seorang dokter kita wajib berpegangan pada kode etik kedokteran Indonesia yang materi lengkapnya bisa diunduh di sini, kami tampilkan di layar. Dan eh, kita mengingatkan kembali standar keselamatan pasien. Ada eh, setiap rumah sakit wajib menerapkan eh, standar ini, standar keselamatan pasien yang meliputi hak-hak pasien, mendidik pasien dan keluarganya, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci utama bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien tersebut. Ada enam sasaran keselamatan pasien, ini mengingat, mengingatkan uh, saja. Yang pertama, ketep, ketepatan identifikasi pasien ini uh, sangat penting, ya. Kemudian, yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication, kemudian yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang akan dilaksan, dilakukan tindakan operasi, kemudian yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan yang keenam adalah pengurangan risiko untuk pasien jatuh. Demikian uh, mengingatkan kita semua pada uh, mengawal, uh, pada awal pertemuan kali ini. Dan berikutnya saya akan langsung mengundang pembicara kita yang pertama. Kami undang uh, Dr. Ceva Wicaksonopitoyo, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi Finasim KIC. Beliau akan menyampaikan topik mengenai long COVID-19 Issues in diagnostic and treatment. Ini sedang menjadi hot issue ya, Dokter Seva ya. Dan saya kira sejawat sekalian yang mengikuti webinar ini mungkin sudah banyak pertanyaan nih untuk Dokter Seva dan Dokter Adit. Silakan Dokter Seva. Baik, terima kasih Dr. Sali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Uh, saya dapat kesempatan untuk bertemu di sini untuk kemudian kita berdiskusi sharing tentang pengalaman terhadap uh, penanganan COVID yang berkepanjangan. Kita tahu bahwa COVID seringkali menimbulkan keluhan bahkan sampai berbulan-bulan sampai kemudian setengah tahun pun ada. <tuh> saya mungkin harap uh, apa namanya uh, slide presentasi bisa ditampilkan. Intinya adalah bahwa uh, kita menghadapi COVID-19 itu bukan hanya berhadapan dengan pada saat akut, yaitu pada saat kita berhadapan dengan uh, pasien sedang uh, sakit kritis, tapi juga uh, kita mesti mempertimbangkan, bahkan dari sejak pengobatan pada saat sakit akutnya, untuk pengobatan jangka panjangnya. Karena itu, yang disebut sebagai long COVID, Mohon Slide. Ya, lanjut slide berikutnya. Ya, jadi eh, COVID long COVID adalah merupakan istilah umum yang biasa kita gunakan untuk menjelaskan tanda dan gejala yang masih terus berlangsung akibat pasien itu pernah mendapatkan eh, penyakit COVID. Nah, sementara COVID 19 kita tahu itulah infeksi COVID akut yang eh, timbul bisa sampai empat minggu berkepanjangan, ada yang satu hari, ada yang dua hari, uh, tapi umumnya uh, peradangan dari COVID itu sendiri akan berlangsung sekitar empat minggu. Kalau pasien kemudian berpanjang, itu biasanya adalah komplikasinya, misalkan terlanjur gagal ginjalnya, gagal jantungnya, atau kemudian infeksi sekunder, itu yang kemudian menjadi PR kita berikutnya. Nah, tanda, tanda dan gejala COVID itu bisa muncul 14-12 minggu, di mana proses COVID masih berlangsung, Kurang tetapi juga kemudian ada yang disebut sebagai sindroma pasca COVID, yaitu yang berkembang setelah setelah atau selama infeksi yang muncul di atas 12 minggu, yang ini umumnya eh, bukan disebabkan oleh COVID aslinya, tetapi sequelasi sisanya, walaupun inflamasi mungkin sudah tidak terlalu nampak, dan ini disebutkan eh, sebagai bukan karena diagnosis lain, jadi bukan karena penyakit COVID-nya itu yang disebut sebagai sindroma pasca covid. Ada yang menyebut bahwa sindroma post covid ini adalah long covid, tapi sebetulnya yang disebut sebagai long covid itu adalah sindroma post covid di atas 4 minggu biasanya, baik karena aktivitas dari covid-nya masih ada maupun sudah tidak ada kembali. Nah, kita tahu bahwa memang banyak pasien yang kemudian merasa tidak fit itu kurang lebih 10% pasien sampai 3 minggu Kemudian juga ada yang sepertiganya masih merasa bahwa tubuhnya belum kembali Seperti aktivitas semula ke, Walaupun merasa mungkin e, sudah bisa bekerja Dan sebaliknya bahkan bisa mengalami gejala seperti orang masih seperti sakit COVID Seperti gejalanya masih bisa bertahan sampai 5 minggu ke depannya e, ada yang kemudian mengeluh tidak ada keluhan tetapi swabnya positif terus akibatnya badan kemudian e, bertanya-tanya jadi mau kerja serba salah kemudian secara mental juga kemudian menjadi ragu-ragu e, kemudian juga khawatir terus kita tahu bahwa ada juga kekambuhan atau reinfeksi terutama apabila muncul varian yang lain ada reaksi imunitas yang tidak e, perbaikan belum lagi keadaan-keadaan akibat karena ketidakbergerakan jadi atrofi dan yang lain-lainnya. Gejala yang dilaporkan bisa tunggal, bisa multiple, bisa sementara atau bisa bertahan lama. Mulai dari telinga yang sering berdenging, kemudian radang tenggorokan yang tidak hilang-hilang, ada rasa yang tidak kembali dari hidung dan e, penciuman dan juga lidah, sesak nafas yang sering kali terjadi, batuk yang menetap, kemudian kadang-kadang seperti suka lupa. Ada pasien yang mengeluhkan kok cening lebih blow on ya gitu katanya. Jadi suka Uh, tidak nyambung kalau bicara perlu konsentrasi benar untuk mendengarkan orang berbicara bahkan pada orang tua seringkali dari menetap yang lain adalah berdebar-debar rasa tidak nyaman nyeri dada juga perut bisa masih mual bahkan diari bisa berkepanjangan ya kemudian yang paling sering adalah rasa kelelahan ya belum lagi ya adalah gangguan uh, metabolik gula darah menetap tinggi padahal biasanya tidak hipertensi bisa muncul padahal tadinya juga tidak atau mungkin tidak tinggi Nah, jadi kalau evaluasi kita sih selalu menganjurkan untuk melakukan evaluasi ulang kepada pasien, menanyakan kembali konfirmasi COVID-nya. Betulkah ini COVID atau bukan? Kemudian tingkat keparahannya karena... Biasanya itu berkait sama keparahannya, biasanya berkait dengan misalkan ARDS. -nya. Kalau pasien itu ARDS biasa memanjang. Sebetulnya ini bukan suatu hal yang, yang istimewa, kenapa? Karena semua pasien ke ARDS juga akan memanjang juga. Jadi bukan karena COVID semata, kita tahu bahwa pasien ARDS kalau sembuh itu bisa berminggu-minggu tetap mengalami keluhan nafasnya, bahkan sampai satu tahun kadang-kadang merasa nafasnya belum nyaman. Nah tampaknya COVID meniru pola seperti ini karena memang di COVID juga terdapat, terdapat ARDS. Nah, kita juga menurut tanyakan sudah berapa lama dari gejala awal onset, karena ini penting untuk melihat prognosis ke depannya. Jangan lupa, jangan selalu, oh ini COVID, menggampangkan ini COVID nanti juga baik. Cari riwayat kemungkinan penyakit yang lain ya. Eh, takutnya kita harus mengobati yang lain, sebetulnya sementara sebetulnya COVID itu sudah perbaikan. Jangan lupa living quality harus dipertimbangkan. Nah, terus kapan kemudian kita perlu mengirim pasien COVID ini kepada sejawat yang lain kepada yang lebih ahli ya tentu kalau misalkan kita punya hipoksemia yang kemudian berulang memberat kalau saya bisa mematoknya 95 di bawah 95 kita perlu kirimkan kembali sesak nafas yang kemudian mengganggu sekali kemudian nyeri dada terutama kalau sampai ada keluhan yang tipikal karena beberapa kasus COVID kita dapatkan MCI yang terkait dengan hiperkoagulasi yang menetap belum lagi pada anak-anak kita jangan lupa selalu ada kemungkinan sindroma yang inflamasi muslim sistem MIC, MIS yang kita lihat sekarang beberapa kasusnya ada pada dewasa jadi bukan hanya MISC pada children tapi juga pada dewasa tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Lalu kapan memperlu dirujuk? Tadi ya sampai kepada psychological stress itu perlu dipertimbangkan untuk dikirim ke psikiatri untuk minta masukan terutama juga yang lain-lain harus disingkirkan kemungkinan gangguan neuro beberapa kasus kita cenderung untuk timbul stroke-nya ternyata kadang-kadang light stroke itu yang menyebabkan orang itu ternyata gangguan ya hiperkoagulasinya bukan karena Voking uh, dari uh, apa perkabutan dari di tungkai kemudian ada aritmi nah hal seperti itu kita perlu merujuk pasiennya evaluasinya apa kalau pasien merasa nggak nyaman kita bisa evaluasi kemampuan pasien untuk duduk berdiri dalam satu menit. Berapa kali kalau muncul pusing sesak berarti memang masih ada. Kalau tidak barangkali hanya subjektif masih bisa. Jangan lupa evaluasi saturasi juga ya. Kalau saturasi dalam kegiatan uh, duduk berdiri itu berubah turun sampai di atas 3% berarti ini masih secara objektif uh, anatomis masih punya masalah. ya. Yeah. Uh, terus kemudian gejala postural ya dari duduk uh, bangun atau berbaring bangun adakah kenaikan dari uh, heart rate adakah aritmia jangan lupa kalau memungkinkan kita bisa uh, kirim untuk pemeriksaan segmentic menit test atau juga pemeriksaan 3 uh, menit pemeriksaan penunjang yang lain kita bisa pertimbangkan evaluasi yang memungkinkan mengganggu sesak nafas jangan lupa sesak nafas bukan hanya kerusakan paru tapi kerusakan jantung, miokarditis, bahkan efusi perikard kita pernah dapatkan walaupun tidak banyak tapi itu bisa mengganggu. Kemudian eh, foto ronsen, foto ronsen apabila 12 minggu belum perbaikan mungkin dievaluasi. Kalau saya lebih kepada mencari juga kemungkinan yang lain. Jangan jangan pas ini latar belakangnya adalah punya tuberkulosis yang selama ini nggak ketahuan ketika diobati covidnya perbaikan ternyata masih menetap. Uh, kalau sekedar tidak ada apa-apa, mungkin foto ronsen tidak terlalu perlu mengevaluasi COVID. Tetapi tadi, kalau tidak membaik, pikirkan kemungkinan yang lain. Jangan lupa selalu mengeksklusi komplikasi akut atau yang mengancam jiwa seperti CVD, MCI, kardomeopati uh, dan kemungkinan diagnosis lain. Ya, nah, kalau mungkin uh, setelah itu dieksklusi, baru kita mungkin kirim ke layanan recovery atau rehabilitasi COVID gitu karena rehabilitasi mungkin akan fokus kepada rehabilitasinya mungkin sudah baiknya kalau rumah sakit-rumah sakit menyusun membentuk tim ini tim rehabilitasi jadi kalau dulu kita sibuk dalam pengobatan akut sudah waktunya kita mempertimbangkan itu perawatannya tentu diusahakan bagaimanapun pendekatan holistik ya eh, apa namanya rehabilitasi perlu dilibatkan kemudian eh, kepercayaan diri dan apa psikologis juga perlu dibangkitkan. Kemudian nilai ke dampak keseluruhan, apa jangan hanya dampak parunya, apakah ada gangguan yang lain dari organ yang lain. Kemudian pasien perlu di hu, diberitahu kalau bisa ada contact center di mana mereka harus melaporkan. Kemudian eh, apa namanya eh, pemilihan obat jangan lupa ya kebiasaan kita kadang-kadang pasien kemudian tergantung sama vitamin ya vitamin padahal sebenarnya vitamin-vitamin itu mungkin tidak ada efeknya kalau terutama berlebihan vitamin-vitamin yang bisa keluar oleh eh, diuresis atau buang air gitu kan percuma juga pemberian misalnya eh, vitamin D eh, vitamin C yang berlebih kemudian vitamin D ya untuk terapi yang pertama simptomatis ya untuk batuk British Thoracic mengatakan e, bisa sampai 8 minggu karena itu hanya diberikan terapi simptomastik termasuknya pleuritik. Batung kadang-kadang cuma bisa dengan latihan nafas saja. Tetapi ada penelitian kecil, kohort kecil yang menunjukkan bahwa kadang-kadang pada kalau kita bisa membuktikan reaksi inflamasi, misalkan CRP masih bertahan tinggi, kita bisa mempertimbangkan pemberian steroid. Tapi tidak semua yang perlu kita lihat adalah sequel lain misalkan hiperkoagulasi. Antikoagulan kita bisa pertahankan kadang-kadang sampai 45 hari. Endokrin, awas hati-hati kadang-kadang kita bisa mendapatkan hipertiroidism pasca Covid eh, Covid related hipertiroidism. Jadi kalau takikardi hati-hati untuk evaluasi itu mungkin kita terpaksa bisa memberikan antihipertiroid untuk sementara untuk jangka waktu sementara. Jangan lupa awasi aritmia bisa sampai 12 minggu sekarang kadang muncul belakangan. EKG bila ada kecurigaan. Eko tidak selalu perlu tapi hanya kalau perlu. Kalau ternyata hipertensi menetap kita bisa pertimbangkan memberikan ACE. Uh, kalau aritmi mungkin beta blocker menjadi pilihan uh, yang perlu dipertimbangkan. Tetapi uh, kita mesti menimbang uh, apa namanya hal-hal yang lain ya. Artinya adakah faktor latar belakang yang lain yang tidak membentukkan. Untuk MIS tadi saya sampaikan antikoagulan perlu dipertimbangkan ya. Nah jadi setelah pasien e, terkena penyakit itu kita mesti nilai gerak nafasnya. Kadang-kadang gerak diafragma itu bisa turun karena ototnya juga atrofi. Dia akan kelihatan menggunakan otot bantu leher lebih banyak. Nah dari situ kita mulai latih apakah hanya sekedar e, nafas dadanya. Tapi siapa tahu kita harus latih otot nafasnya, otot nafas atas supaya dia mengkompensasi ya caranya misalkan tarik nafas e, lewat hidung dan mulut perlahan keluarkan perlahan jadi dia menahan tapi dia mendorong mendorong tapi menahan ya kemudian dibiarkan setelah itu e, lakukan berulang setiap hari 5-10 menit jangan lupa ingat nafas itu rasio waktunya adalah satu banding dua jadi dia harus keluar dua kali dua masa dua detik baru tarik nafas lagi satu detik jangan terbalik untuk manajemen kelelahan, kalau pasien ngeluh sesak terus disarankan tetap berolahraga. Tapi prinsipnya jangan bermaksa, eh, bermaksakan diri. Jadi olahraga harus tapi nggak boleh overtrain. Seperti kalau misalkan kita naik tangga, sampaikan. Naikkan mungkin 5 eh, anak tangga, jangan memaksa sampai ke atas, berhenti dulu beberapa detik. Kalau perlu setengah menit baru naik lagi gitu ya. Jadi jangan kemudian setiap kali naik ke lantai satu rumahnya itu satu kali jalan naik terus. Biasanya di atas akan jadi ngos-ngosan dan kemudian bahkan satu dua hari akan terasa berat. Jadi, lebih baik naiknya bertahan, ya, eh, bertahap. Nah, untuk kasus lansia, eh, jangan lupa cari kemungkinan eh, infeksi sekunder karena recovery-nya bisa bikin lama, recovery kekebalannya. Jangan lupa evaluasi terhadap nutrisi, kemudian adanya delirium, mungkin faktor depresi, karena dia kan sempat terisolasi biasanya ada beberapa orang tua yang dirawat di isolasi tidak ada siapa-siapa di kamarnya berminggu-minggu otomatis keluar akan terganggu dengan depresi. Sarkopenia juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Jangan lupa nyeri kronis itu bisa muncul pada COVID jadi hipergesia itu bisa eh, hiperalgesia maksud saya, itu bisa muncul setelah pasien itu baik. Jadi kadang-kadang diabaikan karena dianggap ah, orang tua suka udah sakit. Baik, jadi intinya resumenya saya ambil dari perpustakaan ini untuk menggambarkan bahwa penanganan long COVID itu di tingkat primer bisa dilakukan dengan evaluasi heart rate, evaluasi gejala, kemudian lakukan pulse oximetry, suhu jadi diawasi, frekuensi nafas, itu bisa diminta pasien untuk melaporkan. Kita bisa bikin juga eh, sistem pemantauan pada klinik atau eh, puskesmas, kemudian kita pertimbangkan evaluasi komorbid, Nah setelah itu baru kemudian kita apabila ada kesulitan kita bisa naikkan ke level yang tinggi lebih tinggi termasuk di rumah sakit untuk melibatkan yang lebih besar termasuk rehab medik dan juga psikiatri dan itu bisa suatu hal yang layanan yang mungkin memang bagi manajemen rumah sakit agak mungkin berat karena sedang sibuk-sibuknya nangasnya akut tapi ini tetap bisa di, di, uh, dibuat Artinya layanan itu perlu dibuat Jangan lupa bahwa tidak semua dokter Di rumah sakit itu menangani akutnya Teman-teman di psikiatri Teman di rehab medik itu Masih ada dan bekerja di rumah sakit Jadi mereka perlu dilibatkan untuk bisa Membantu pasien uh, post covid Yang menjadi long covid ini Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Seva Luar biasa Uh, seperti tadi yang saya perkirakan, uh, dokter Seva belum selesai bicara. Pertanyaannya sudah hampir 10 ini, ya. Baik, uh, sejauh sekalian uh, kita mungkin langsung saja, karena pertanyaan sudah cukup banyak. Saya undang pembicara kedua, dokter Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi finasim. Dokter Adit akan menyampaikan uh, topik mengenai opportunistic infection in COVID-19, disease or treatment related. Silakan, dokter Adit. Seeing, <pusuhan> uh -huh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk berbagi mengenai topik pembicaraan yang saya bisa sampaikan ini tidak mudah untuk kami, tapi memang ini adalah hal yang memang terjadi di lapangan dan tantangan bagi kita semua. Kita akan selanjutnya. Baik. Ya, jadi saya mendapatkan tugas untuk membawakan mengenai infeksi oportunistik pada COVID-19. Apakah ini berhubungan dengan penyakit atau dengan terapinya? Ini Jujur, ini tidak mudah. Topiknya, tapi kami coba bawakan apa yang dapat kami simpulkan. Jadi, saya menyadari betul, kita semua juga, saya kira, berada dalam fase ini. Satu minggu terakhir, kita semua mengalami peningkatan kasus yang luar biasa di Indonesia. Tidak, haja, tidak hanya kami yang di Jakarta, saya kira di daerah-daerah pun, bahkan ada beberapa yang lebih dulu mengalami peningkatan kasus ini, dan saya meyakini apabila ini tidak bisa kita apa ya, tangani sesegera mungkin, tentu ini akan menimbulkan burnout yang tentu akan mempersulit lagi tenaga kesehatan. Dan sebelum kita mengalami ledakan yang baru-baru ini terjadi dalam satu minggu terakhir. Beberapa negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Taiwan yang sebelumnya terkesan seperti tidak ada masalah dalam penanganan COVID, tapi saat ini mereka pun mengalami lockdown atau memutuskan untuk melakukan lockdown kembali. Ya, saya kira memang tidak ada mekanisme yang sampai saat ini lebih efektif untuk mengunci apabila memang terjadi kondisi yang sangat-sangat berat. Dan satu hal yang perlu kami highlight adalah pada prinsipnya. Kegagalan bagi kita semua pada saat kita gagal untuk menghentikan laju transmisi di populasi. Kondisi inilah yang pada akhirnya menimbulkan lahirnya mutasi baru dari virus Covid. Jadi failure to halt uh, transmission akan memberikan kelahiran baru terhadap mutasi-mutasi virus. Dan di antara mutasi virus yang sudah diangkat oleh WHO dan dunia tentunya kita tahu ada dua model, yang pertama adalah variants of interest. Jadi ada beberapa varian yang uh, menarik perhatian untuk dipelajari. Tapi ada variant of concern, di mana variant of concern ini adalah varian-varian yang memang sudah terbukti menimbulkan masalah dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan variant of concern yang saat ini menjadi trending topic di mana-mana tentu ya varian dari United Kingdom B117, kemudian varian dari South Africa B1351 dan kemudian yang terakhir adalah dari India B1617. Dan saya kira Munculnya varian-varian baru ini akan menimbulkan tantangan bagi kita semua, di mana salah satu yang akan kita hadapi adalah tentu terjadinya peningkatan dari jumlah transmisi kasus, di mana memang mutasi itu, pada prinsipnya, adalah mekanisme virus untuk bertahan hidup. Itu adalah mekanisme survivalnya, sehingga tentu pada saat dia survive, melewati suatu kondisi yang lebih berat, maka kemampuannya pun akan lebih canggih, kurang lebih seperti itu. Maka, ada beberapa challenges yang kita sudah bisa prediksi akan terjadi pada saat kita menghadapi varian-varian baru. Yang pertama adalah meningkatnya transmisi risikonya, kemudian risiko terjadi manifestasi klinis yang lebih berat, dan tentu ya, waspada terhadap kemampuan virus itu untuk melarikan diri dari antibodi yang sudah terbentuk maupun upaya vaksinasi. Ya, meskipun ini masih terus dikaji, dan tentu ya, yang kita masih pertanyakan, apakah bisa jadi ada potensi dia tidak responsif terhadap beberapa terapi yang ada. Ini tentu menjadi pertanyaan yang harus kita coba sama pelajari dan jawab. Adapun mekanisme ya yang coba kami angkat pada webinar siang hari ini adalah kita melihat bahwa kejadian COVID dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi seperti disampaikan dokter Seva tadi maka tentu akan memiliki rentetan lanjutan. Dan dalam hal ini ya khusus untuk topik ini barangkali dikaitkan dengan kemungkinan disregulasi dari sistem imun dan pada akhirnya risiko paparan terhadap munculnya infeksi oportunistik. Kita tahu ada uh, T maaf. Kita tahu limfosit ini merupakan uh, sistem imunitas yang sangat penting kita mengenal ada CLT dan CLB, CLB mungkin lebih kepada produksi humoral, antibody, sementara CLT ini lebih kepada respons imunitas selulernya. Dan kita mengenal ada dua subset penting, CD4 dan CD8, CD4 adalah T-helper, jadi seperti diri gen yang membantu proses imunitas yang lain untuk bekerja, sementara CD8 ini adalah CLT yang cytotoxic, yang bekerja secara langsung untuk menghancurkan sel. Karena virus adalah termasuk... Eh, infeksi yang sifatnya intrasel maka kita bisa membayangkan sel imunitas seluler barangkali akan berperan besar. Dan kita semua sudah menyadari dari awal pandemi di mana kita mengenal istilah NLCR, neutrophil to lymphocyte ratio, di mana kita melihat bahwa pada pasien-pasien COVID kok lymphocyte pada turun semua dan memang setelahnya banyak studi-studi yang mencoba untuk mengevaluasi mengenai kondisi ini dan dari beberapa laporan ya memang ternyata ini saya kira publish paper yang cukup baik ya kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan yang memang terbukti secara statistik dan bermakna pada pasien-pasien dengan uh, COVID pneumonia dan dibandingkan dengan pasien-pasien yang sehat. Dan angka itu memang lebih terlihat pada total lymphocyte, CD4, dan angka CD8 dan perbedaannya bermakna. Dan pada saat dilihat dikaitkan dengan severity, Ternyata di antara subset pasien COVID mereka-mereka yang mengalami kondisi severe angka perbedaan itu pun juga lebih terlihat dimana pada pasien COVID yang severe angka total lymphocyte CD3, CD8 gitu ya angkanya memang lebih rendah dan ini terbukti secara bermakna secara statistik. Dan ini adalah publish paper yang lain mencoba untuk melakukan meta-analisis terkait dengan kondisi uh, lymphocyte ini ya dalam hal ini kaitannya dengan CD4, CD8 utamanya dan dia mengevaluasi min count jadi rata hitung e, dari lymphocyte CD4 dan CD8 di mana memang average pada pasien-pasien COVID yang severe critical dibandingkan dengan yang mild angkanya jelas lebih rendah. Ini juga publish paper yang lain meta analysis di mana pada studi ini juga melakukan evaluasi dari rata angka. Kalau tadi min count-nya, kalau ini min difference, mana dikatakan pada pasien-pasien COVID yang mengalami uh, severe COVID terdapat angka yang lebih besar 22% untuk uh, CD4 dan eh, maaf lebih kecil 22% pada CD4 dan lebih kecil sekitar 14% pada CD8. Namun pada saat dilihat rasionya tentu pada saat dia dua-duanya sama-sama turun tentu tidak ada perbedaan yang bermakna. Tapi artinya kita bisa melihat bahwa memang CD4 dan CD8 itu angkanya akan lebih rendah. Dan ini berhubungan secara uh, apa ya, nyata dikaitkan dengan derajat keparahan dari COVID. Dan ini tentu perlu mendapatkan perhatian kita semua. Dan pada saat dicoba untuk dilihat dikaitkan dengan survival, survival dari uh, penyakit uh, COVID itu sendiri, ternyata angka CD4 yang lebih rendah, ya, itu dikatakan memiliki risiko kematian tentu pada pasien yang lebih besar dibandingkan pada pasien-pasien yang... Uh, tidak gitu ya dan ini memang terjadi pada pasien-pasien yang severe jadi artinya uh, karena sel T helpernya turun maka sistem imunitas yang efektif secara seluler juga pun bisa, tidak bisa berjalan dengan baik dan oleh karena itu proses kaskade bersihan virus pengontrolan inflamasi dan yang lain-lain menjadi tidak efektif dan itulah yang pada akhirnya dapat menurunkan angka keselamatan atau survival dari pasien-pasien COVID itu sendiri. Dan ini adalah studi yang baik. Dia melihat hazard ratio ya diadjust dengan beberapa faktor risiko dikaitkan kembali dengan hospital death. Dan memang pada saat diadjust dengan beberapa parameter yang lain ya CD4, CD8 dan yang lain-lain, kita juga bisa melihat kemaknaan statistik. Meskipun kalau kita lihat ini lebar, jadi barangkali masih dibutuhkan jumlah yang lebih besar lagi. Dan oleh karena itu, kemaknaan dari limfosit pada infeksi COVID ini menjadi perhatian bagi kita semua. Dan kita perlu juga memahami bahwa secara adaptif, karena limfosit ini adalah sel imunitas yang sifatnya adaptif, kita bisa menyadari bahwa uh, T helper ini berperan penting di dalam mengatur respons imunitas tubuh secara umum, begitu ya. Sementara sel T cytotoxic dan natural killer cells dia langsung bekerja dalam menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh virus itu sendiri. Di minggu-minggu awal penyakit di mana respons imunitas masih diharapkan masih cukup baik, maka respons peningkatan T helper yang efektif, kemudian aktivasi dari CD8 ini semua diharapkan dapat meningkatkan proses apoptosis yang efektif sehingga sel itu dapat dirusak dan virus tidak dapat bertahan dan stimulasi dari sel T ini ya tentu berkaitan dengan adanya viral antigen itu sendiri dan kaskade respons imunitas melalui respons cytokine yang lainnya. Namun yang jadi permasalahan apabila proses perangsangannya itu berlangsung secara terus menerus ya terjadi chronic inflammation dan stimulasi yang terus menerus maka dikhawatirkan sel T-nya pun akan mengalami kelelahan atau kita kenal sebagai T cells exhaustion. Dan pada akhirnya, pada saat sel T mengalami kelelahan, maka tentu respons dari imunitas itu juga menjadi akan kurang efektif. Dan ini seperti lingkaran, ya lingkaran setan yang kita juga mungkin akan sulit dan belum tahu gimana cara memutusnya. Karena kita memahami betul bahwa cytokine storm yang terjadi pada COVID sebetulnya adalah mekanisme respons tubuh untuk menghancurkan COVID itu sendiri. Tapi ya pada saat respons imunitasnya ini menjadi uncontrolled dan terus-menerus maka tentu respons ini akan menjadi sesuatu hal yang sifatnya destruktif bagi tubuh dan pada akhirnya semakin menghabiskan kadar limfosit dan akan menjadikan kerugian bagi pasien. Dan itu menjelaskan tadi dari beberapa paper yang sudah kita lihat bahwa memang angka kejadian dari limfopenia itu memang lebih nyata pada pasien-pasien COVID yang severe, critical dibandingkan dengan yang mild. Artinya kondisi cytokine storm yang lebih berat, hyperinflamasi yang lebih berat, itu akan semakin menurunkan kadar lymphocyte dan kemudian menimbulkan risiko bagi pasien. Lantas apakah ada bukti terhadap kejadian koinfeksi dan superinfeksi dan ini adalah paper yang saya kira cukup baik di mana pada paper ini mereka berhasil mengumpulkan beberapa kejadian koinfeksi dan superinfeksi. Perbedaan dari koinfeksi dan superinfeksi. Koinfeksi artinya di saat yang bersamaan mereka mendapatkan double infection. Sementara superinfeksi setelah satu infeksinya terbukti dan tertangani maka muncullah infeksi yang lain itu superinfeksi dan kalau dilihat di sini mayoritas koinfeksi dan superinfeksi yang terjadi masih dari kelompok material. tapi kalau kita lihat ya ternyata hati-hati human influenza a itu angka koinfeksinya cukup tinggi tapi ini memang publish paper dari uh, luar negeri ya artinya memang ya kita juga mesti waspada nih ternyata kemungkinan koinfeksi dengan virus influenza a itu ada jadi concern kita untuk mampu mendiagnosis juga saya kira perlu dilakukan manakala memang kita punya fasilitasnya. Dan satu hal yang kami coba highlight di sini adalah trending mengenai the black fungus, black mold atau mukor. Dan mukor ini juga ternyata merupakan salah satu koinfeksi atau superinfeksi yang ditemukan pada published paper ini. Dan kita mengenal, kita sudah sama-sama mendengar berita ini ya, bahwa di India terjadi outbreak spread dari black fungus atau black mold, yang sebetulnya ini adalah bahasa-bahasa untuk menggambarkan suatu kondisi mukor Dan untuk diketahui bahwa mukor ini sebetulnya bukan penyakit baru, kami yang bekerja di bidang tropik infeksi dan juga Dr. saya yang bekerja di bidang respirologi, kami sudah beberapa kali mendapatkan. A challenge dari kasus-kasus mukor meskipun selama ini challenge itu lebih banyak munculnya dari pasien-pasien yang uh, mengalami uh, cancer misalnya atau yang lain-lain dan kita sudah dengan 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 kenyataan itu ya kita sudah bisa menduga bahwa memang mykosis ini tentu akan berkaitan dengan adanya underlying disease yang menyebabkan terjadinya kondisi imunokompromis sehingga mykosis itu menjadi uh, nyata. Tapi memang kita juga perlu mengetahui bahwa mucormycosis juga bukan penyakit yang sering, jarang memang. Tapi kehebatan dari mucormycosis adalah dia mampu menginvasi vascular. Makanya dari kasus-kasus yang pernah kami tangani itu umumnya lesinya bersifat destruktif. Dan mayoritas itu lesinya adalah di sekitar rino orbital. Itu adalah lesi yang selama ini kami cukup uh, sering dapatkan. Dan manifestasinya bisa tadi rino orbital ya atau sampai bahkan naik sampai rino cerebral dan bahkan beberapa kasus mengalami diseminata. Dan ini tentunya beberapa publish paper setelah terjadi outbreak dari mukor ya. Kita bisa lihat kejadiannya pun banyak, sama ya rino cerebral yang lebih banyak. Tapi satu hal yang ingin saya highlights di sini untuk kita semua lihat bahwa duration dari munculnya mucormycosis pada pasien COVID itu bervariasi dari beberapa kasus yang disampaikan pada paper ini. Tidak banyak kasusnya, hanya enam kasus yang mereka publish, cuman kita bisa lihat ini ada yang sampai dengan dua bulan, ada yang kurang dari seminggu udah muncul. Jadi artinya ya kita juga masih belum bisa mengatakan bahwa hanya pasien-pasien yang dengan kondisi COVID berkepanjangan misalnya yang punya potensi untuk terkena mukor. Karena ya ini dinamik sekali dan semua bergantung kepada sistem imunitas masing-masing orang. Sehingga kalau kita lihat risknya tentu ya severe atau critical COVID akan meningkatkan risiko terhadap gangguan pada imunitas seluler, ditambah ya saat ini obat yang memang terbukti efektif untuk menangani COVID adalah steroid, selain dari antikoagulan, tentunya steroid juga memiliki efek imunosupresan dan itu semua yang dikhawatirkan jangan-jangan menginjus terjadinya opportunistic infections. Ini saya modeling dari penyakit AIDS ya. Kita bisa lihat kalau AIDS sendiri untuk menyebabkan penurunan CD4 itu barangkali dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan manifestasi infeksi oportunistiknya tentu kita sama-sama sudah ketahui. Tapi pada COVID bisa jadi manifestasinya lebih cepat. Tadi kita sudah lihat itu eh, angkanya bisa lebih singkat itu untuk terjadi penurunan CD4. Dan memang dilema dari penggunaan steroid sendiri ya ini makanya dikatakan double edged sword. Jadi pedang bermata dua di satu sisi sangat bermanfaat dan terbukti life saving untuk menghentikan inflamasi. Tapi di sisi yang lain hati-hati kita juga mesti mempertimbangkan terhadap risiko terjadinya kondisi immunosuppression yang pada akhirnya leading to opportunistic infection. Dan ini adalah uh, kembali publish paper yang coba melihat angka kejadian dari apa namanya? mukor uh, mukormikosis pada pasien-pasien COVID yang uh, ditangani di sana. Ini ada sekitar 14 kasus dan kita bisa lihat untuk severity hampir semua pasien itu dalam kondisi severe. Dan untuk steroid hampir mayoritas mendapatkan steroid. Ada pasien-pasien yang tidak mendapatkan steroid, ternyata mereka punya underlying disease yang lain, misalnya ya ini CLL gitu ya. Jadi artinya ada faktor risiko imunitas yang memang pada akhirnya predisposing terhadap munculnya penyakit ini. Dan ini adalah contoh kasus yang eh, kami tangani, masih kami tangani sampai saat ini, laki-laki 59 tahun dengan critical COVID, hypercoagulation dan diabetes. <tuh> ini kami tangani langsung ke ICU dari semenjak pasien masuk ke rumah sakit kami dari tanggal 16 April 2020 eh 2021 maaf dan pasien sudah mendapatkan terapi remdesivir, dexamethasone, kami coba berikan tocilizumab dan pada akhirnya kami juga mencoba untuk memberikan IVIG. Satu hal yang kita highlights di sini adalah pasien jelas mengalami kondisi infeksi yang berat. Kenapa? Karena interleukin 6-nya naik sampai 10.000. Padahal normal interleukin 6 itu angkanya harusnya hanya double digit. Uh, 0,7 sampai 12,5 maksimum. Ini pasien naik sampai 10.495. Itu ini, ini masuk 16 April ya. Ini saya cek berarti baru keluar hasilnya kira-kira semingguan kemudian. Dan kemudian karena kami melihat ada risiko uh, critical covid yang sangat-sangat hebat pada pasien ini kami pun cek CD4 dan CD4 pasien masuk ini dengan 56. CD4 absolutnya. so it's very very low bahkan mengalahkan pasien-pasien AIDS yang harusnya sudah long standing dan kami cek HIV hasilnya negatif dan jelas <tuh> hiperkoagulasi nyata betul naik sampai 19.000 kami coba tangani semua ini kami sudah rawat selama dua bulan berarti di ICU pasien dengan imunokompromis <tuh> untuk kami berikan juga uh, kotrimoxazol untuk prevention terhadap PCP kemudian sepsis berulang jadi kami tangani juga alhamdulillah kamen kamen go dan bisa tertangani ada juga manifestasi fungal, tapi fungalnya bukan mukor, tapi kita mendapatkan kandidosis dan aspergillosis. Dan yang menjadi keunikan pada pasien ini, sampai saat ini, pasien ini masih positif PCR-nya, jadi udah dua bulan ini. Dengan CT value naik turun, terakhir sempat naik sampai 38, tapi yang seminggu lalu turun lagi ke 32. Dan ini kan kita cek di 23 April ya, 56 di 29 Mei setelah kondisi covid-nya lebih stabil kita bisa melihat peningkatan CD4. Saat ini CD4-nya terakhir sudah 149. Tapi ada satu hal yang memang menjadi challenge luar biasa pada pasien ini dan membuat kita juga jadi terus menghela nafas adalah pneumotoraks. Pasien mengalami pneumotoraks tanggal 29 Mei. Waktu itu kami sudah winning ventilator bahkan sudah CPAP. Jadi sudah alhamdulillah dari control mode SIMV CPAP Ya, ini si Pep kita WSD alhamdulillah sudah mengembang. Tanggal 12 Juni kemarin kami ekstuba, sorry, kami lepas WSD yang kanan karena pengembangannya sudah bagus. Tapi waktu kami foto yang kiri mengalami pneumotoraks. Jadi ini kanan dulu, kirinya bagus, kami pasang WSD. Terus pada saat kami evaluasi kondisi bagus, kami lepas WSD yang kanan dan setelah dilepas WSD yang kanan, yang kiri pneumotoraks. Ini kejadian tanggal 12 Juni ini jadi masih baru banget nih, masih masih weekend kemarin gitu. Padahal pasien saat ini sudah tidak dalam pressure ventilator, sudah tipis 4 liter. Jadi kami pun garuk-garuk kepala ini kenapa bisa kejadian seperti ini gitu. Jadi memang saya kira ini tantangan buat kita semua dan yang tadinya pasien sudah mau kami siapkan untuk pindah ke ruang biasa, ya saat ini pasien kembali terpasang WSD, ventilatornya yang sudah tipis hanya 4 liter, saat ini kami kembalikan ke SIMV. Dan ini selalu menjadi tantangan bagi kita semua dalam mengobati covid yang memang unfortunately masih menyimpan seribu pertanyaan. Jadi sebagai kesimpulan ya, imunitas respons seluler itu menjadi hal penting yang harus kita perhatikan dalam tata laksana COVID dan hati-hati pada saat kita berhadapan dengan kondisi COVID yang severe atau critical perangsangan terus menerus terhadap sel-sel limfosit ini akan menimbulkan exhaustion. Dan pada saat kita berhadapan dengan kondisi-kondisi tersebut, maka kita juga harus bersiap untuk mempertahankan diri dan pasien kita terhadap kemungkinan immunosuppression, Dan tentu ancaman infeksi oportunistik harus kita pertimbangkan. Dan meskipun steroid atau anti-inflammatory medication yang lain adalah hal penting dalam mengontrol hiperinflamasi, tapi jelas kita tentu harus terus berhati-hati dalam penggunaannya. Saya kira itu terakhir dari saya, Dr. Salih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih, Dr. Adit. Luar biasa sekali eh, topiknya, dan tetap ya, masih banyak misteri, ya, sehingga juga eh, penata laksanaan COVID ini. Eh, Dokumen-dokumennya masih bersifat eh, living document. Baik, sejauh sekalian, eh, sudah banyak sekali pertanyaan yang eh, masuk yang kami terima. Uh, kita akan coba menjawab uh, semaksimal mungkin. Ada beberapa pertanyaan yang mirip saya satukan. Pertanyaannya, uh, dominasi pertanyaan ini ditujukan kepada kedua narasumber sebetulnya, dan uh, mungkin nanti kita lihat uh, waktu, karena memang ada keterbatasan waktu juga. Baik, saya mulai dari uh, pertanyaan yang awal, ya, dokter Seva dan dokter Adit. Uh, yang pertama barangkali ini ini pertanyaan yang umum dan saya kira untuk teman-teman di lapangan sangat penting ya. Jadi ada sejawat yang menanyakan apakah sudah ada scoring system untuk mendiagnosis long covid ini. Baik, mungkin dari siapa dulu nih dari dokter Sefa silakan Dokter Sefa. Baik, terima kasih. Yang tanya siapa namanya? Saya sampai nggak karena banyak sekali saya <laughs> nggak nyatut namanya dokter siapa. Baik, <laughs> maaf kasih pertanyaannya. Ya, memang sampai sekarang belum ada, belum ada uh, scoring system yang digunakan secara standar dan juga apa uh, direkomendasikan gitu ya untuk menilai. Kenapa? Karena uh, tadi sumber atau uh, keluhan itu bersumber dari banyak titik bisa dari uh, paru-parunya, bisa dari jantungnya, bisa dari ginjalnya, bisa jadi dari imunitasnya, bisa dari hematologinya bahkan sampai kepada psikologisnya. Dengan demikian untuk menilai masing-masing untuk dijadikan sebagai satu nilai misalkan severity begitu ya. Itu sih belum ada. Itu sih mungkin dari saya. Oke, okay, baik. Makasih Dokter Sefa. Dokter Adik mungkin ada tambahan? Cukup. Ya, jadi masih sulit ya. Kita belum bisa membuat uh, model atau scoring system untuk long covid ini ya. Baik. Uh, berikutnya ini pertanyaan uh, praktis juga ya. Bagaimana penatalaksanaan pasien-pasien uh, long covid yang uh, mengeluh hiposmia dan fatigue-nya terus-menerus tadi? Dokter, Dokter Sefa barangkali ya, silakan Dokter Sefa. Ya, untuk uh... Hiposmia memang agak sulit, uh, tetapi kita melihatnya itu sebagai semacam neuropati. Jadi paling yang bisa kita kerjakan adalah memberikan obat-obat neurotropik perifer. ya uh, Bisa ditambahkan H metikobal, kemudian hal yang seperti vitamin B. Tapi untuk fetik, kita sih tetap menganjurkan tadi ya, saya sempat singgung di presentasi yaitu latihan, exercising. Jadi kalau pasien itu bertanya, boleh nggak exercise? Justru harus, justru exercise, tetapi tadi, tidak boleh, uh, over exercise. Jadi, kita minta dia untuk melakukan sesuatu, kemudian bertahap. Contoh, misalkan tadi saya sampaikan, kalau naik tangga, jangan selesaikan sampai ke atas, tapi naikkan dulu hanya lima, apa lima step. Kemudian, setelah itu istirahat sebentar, 5 step. Kalau dia tidak merasakan adanya beban sampai ke atas, kepercayaan dirinya akan timbul. Daripada setiap kali dia naik ke atas, setiap hari naik ke atas, selalu merasa capek. Akibatnya, kepercayaan dirinya hilang, dia merasa bahwa dia akan menjadi punya handicap. Hmm jadi dibiarkan dengan latihan yang dia selalu ada tapi kemudian sebelum timbul uh, keluhan dia berhenti di situ akibatnya ototnya terjaga, latihan napasnya terjaga tapi pada sisi yang lain dia uh, tidak merasa putus asa dengan keadaannya karena uh, aspek psikis penting juga Pasti ya pengaruh. untuk, untuk atau penyembuhan pasien-pasien yeah. covid ini ya yeah. cuman mungkin agak sulit ya Dokter Sepai karena kita nggak punya apa Pak seperti indikator atau parameter gitu ya Ya, apa jadi gitu ya yang biasa kita lakukan kalau saya lakukan saya akan selalu evaluasi dulu Apakah memang itu rasa fatigue itu terkait dengan kurang oksigen atau gangguan fungsi organ hmm. uh, maksud saya organ jantung atau paru kalau itu tidak ada maka kita berpikir itu sekedar muskuloskeletal saja hmm. kalau muskuloskeletal berarti latihan nah, latihan tadi kita tanya dia mulai sesak itu setiap kali pada level apa Oh dok, saya naik satu tangga satu lantai kebetulan saya tinggal di atas. Atau dok kalau saya keluar ke kebun mulai terasa tuh ke halaman depan. Nah, Oke, okay. berarti kita kasih jatah dia harus berlaku, tetapi nggak boleh mencapai itu. Contoh hmm. tadi yeah. kalau naik-naik bertahap atau kalau nggak pindahkan ke bawah, tapi dia harus jalan-jalan di bawah, gitu. Jadi kemudian dia tidak merasa beban, tapi dia tetap ada aktivitas. Yeah, saya jadi... sih kiatnya begitu. Terima kasih dokter Sefa. Jadi intinya, exercise ya, latihan semampunya masing-masing beda ya berarti. Ya. Nah, dibuat pentahapan. Kalau uh, perlu dibikin seperti teman-teman rehab medik biasanya bisa membuat semacam uh, logbook ya, uh, okay. semacam buku yeah, diary yeah. untuk mencatat gitu. Yeah. Nah, itu bisa dibuat pentahapan. Nah, kalau kesulitan kirim aja lah ke rumah sakit yang punya fasilitas rehab. iya. Yeah, ya. Yeah. Jadi uh, mistisnya juga. Uh, multidisiplin tim ini juga penting ya Dok yeah. ya untuk penyembuhan pasien-pasien COVID. Baik, ma terima kasih Dokter Seva. Mungkin Dokter Adi ada tambahan? trik ini. <laughs> terima nah, kasih silakan. Dok. Jadi memang pasien-pasien dengan long COVID ini terus masih terus berdatangan. Dok. Jadi dan tadi disampaikan Dokter Seva, memang kebanyakannya adalah mereka-mereka yang dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Dan sudah disampaikan tadi mengenai neurotropik, itu juga kemarin saya dikonsulkan pasien dengan hiposnya sudah enam bulan. Pasien merasa sih sudah mulai muncul, tapi dia tidak pernah bisa merasakan sama, karena dia kebetulan hobi masak. Jadi sampai kemarin itu dia masih belum bisa mencium bau masakan yang dia masak sendiri. Padahal kasarnya tetangga sebelahnya aja bisa gitu mm. nyium masakannya harum sekali gitu. Jadi akhirnya tentu hal-hal seperti ini pada akhirnya kita tahu bahwa kalau sudah berbicara dengan syaraf ya tentu mm. kita agak sulit untuk mengukur semuanya mm. secara objektif. Seperti disampaikan tadi saya juga sama bahwa kita berikan neurotropik. Tapi memang dukungan yang paling penting tadi yang disampaikan dokter Sali, dukungan mental, hmm. karena pada saat pasien dalam kondisi seperti itu, besar kemungkinan dia akan patah semangat dan hilang, hilang apa ya? Hilang semangat gitu hmm. jadinya, dok. Dan khawatirnya kondisi ini malah akan menjadi backfire buat pasien. Jadi memang mau nggak mau, pada saat kita berhadapan dengan pasien-pasien long COVID, dokter klinisi harus rela mengorbankan waktunya sedikit lebih panjang hmm. untuk memberikan kesempatan pasien bercerita. Mendengarkan dan tadi disampaikan Dr. Seva, kita membantu mem membuatkan program. Dan memang support secara psikis tentu kita sebagai dokter penyakit dalam atau dokter pada umumnya ini menjadi hal kunci dalam yeah. membantu total sana COVID, long COVID. Yeah. Saya kira itu sih Oke okay, baik, ternyata efeknya tidak hanya selama perawatan atau selama positif ya. Okay. Sesudah itu panjang, masih panjang ceritanya. Baik, terima kasih Dr. Adit. Uh, ini per pertanyaan yang umum juga ini, tapi saya kira penting ya. Ada sejawat kita yang bertanya, berapa lama sih sebetulnya uh, mesti dipantau pasien-pasien post COVID ini ada risiko untuk terjadi long COVID? Mungkin nggak, misalnya uh, ah, sesudah isoman atau sesudah rawat, oke. Okay, tapi ternyata berikutnya muncul gitu. Uh, ternyata itu masih related dengan uh, COVID sebelumnya. Silakan mungkin dokter Sepa dulu, silakan dok. Baik kalau saya selalu melakukan evaluasi post uh, illness itu adalah kira-kira satu minggu mm -hmm. setelah itu kita akan lihat kalau dia sama sekali clear biasanya sih kita um, hanya berpesan silahkan apabila ada gejala ini-ini misalkan berdebar mm -hmm. ada kemudian rasa napas pendek dan tiga mm -hmm. biasanya minta berdebar napas pendek sama adanya kelemahan satu sisi atau kelemahan lokal mm -hmm. ya itu kan saya mengantisipasi ke arah kardiak, hiperkoagulasi, CVD dan kemudian eh, Nah itu saja kalau ada silakan kembali Tapi kalau pada saat satu minggu dia kembali kemudian dia masih menimbulkan gejala Maka saya akan pantau dia tergantung keadaannya seminggu atau dua minggu atau tiga minggu atau empat minggu hmm. Kita sudah menyampaikan kepada pasien dan keluarga bahwa ini bisa jadi harus ketemu saya sampai 12 minggu hmm. Atau bahkan 6 bulan nah ya, itu itu ya. supaya mereka nggak kaget bahwa mereka harus bolak-balik begitu. tapi uh, belum tentu kita akan sepanjang itu hmm. tadi kita lihat beberapa kepustakaan hmm. mencatat bahwa umumnya umumnya mereka membutuhkan observasi sampai 100 hari hmm. jadi kira-kira tiga, tiga bulan ya? lebih lah ya kira-kira hmm. nah, ya. itu ya baik makasih dokter Sefa dokter Adit mungkin pengalamannya dong. Iya, jadi memang saya selalu menyampaikan kepada pasien-pasien saya dari semenjak saya ketemu mereka dengan COVID yang positif, saya sudah menyampaikan Bapak Ibu mohon disiapkan. Kalau ibarat COVID ini seperti lomba, saya selalu hmm. menyampaikan ini lombanya adalah maraton. Hmm. Bukan sprint. Jadi mohon jangan berharap atau berasumsi berpikiran bahwa dalam sekian waktu ini semua akan selesai. Maraton itu ber dimaksud dari mulai dia sakit sampai kita bisa membantu melewati fase berisikonya. Dan kemudian setelah pulang dia isolasi mandiri atau apapun itu, kita bantu lagi untuk tadi tata laksana long covid-nya hmm. sampai pada akhirnya pasien bisa 100% pulih kembali. Hmm. Dan memang pengalaman saya yang maraton ini rata-rata pasien itu membutuhkan 4-6 minggu rata-rata. Hmm. Tapi memang tadi maksimumnya, tadi bahkan pasien yang tadi saya terima itu sampai 6 bulan, hyposmia-nya yeah. masih berlanjut. Yeah. Jadi memang variasi dinamikanya itu ada. Terima kasih, Dokter Adit karena beberapa uh, laporan dari teman-teman juga ada memang yang long ya betul-betul long itu uh, sampai enam bulanan ya. Baik, kasih. Ini mungkin pertanyaan uh, spesifik ke Dokter Adit ini. Kalau apakah di Indonesia sudah ditemukan infeksi oportunis dalam uh, oportunistik tadi uh, yang uh, jenisnya mukormikosis tadi Dokter Adit. Ini kan uh, trending topic nih beberapa waktu belakangan ini di iya. India ya. Di nah, bagaimana di Indonesia dok? Silakan. Iya, mungkin nanti Dokter Seva bisa bantu saya, Dok. Tapi memang untuk laporannya sendiri sampai saat ini kalau dari pengalaman saya saya belum saya belum mendapatkan kejadian mukormikosis pada pasien-pasien yang saya tangani hingga saat ini. Hmm. Tapi yang menjadi permasalahan memang adalah mukormikosis itu diagnostiknya tidak mudah. Dimana kita membutuhkan biopsi untuk bisa mendapatkan spesimen jaringan. Dan nanti pada biopsi itu dilakukan pemeriksaan histopatologi dan satu khas eh satu gambaran yang cukup khas hmm. untuk Mukor adalah didapatkan di gambaran eskar pada histopatologi. Jadi artinya karena sifatnya yang invasif biasanya manifestasi itu muncul terkait dengan gangguan organ dan gangguan organnya sifatnya destruktif karena memang dia punya sifat invasif itu sendiri dan untuk mendiagnosisnya musisnya dibutuhkan biopsi dengan histopatologi dan ya Alhamdulillah saya mengatakan Alhamdulillah dok sampai sekarang dari semua pasien-pasien yang kami tangani secara langsung kami belum-belum berhadapan langsung dengan mukormikosis yang yang diakibatkan COVID tapi kalau dari pengalaman kami menghadapi mukormikosis yang dikarenakan underlying disease yang lain selain COVID sebelum pandemi COVID itu sudah beberapa kali jadi sih mudah-mudahan ya tapi cuman tentu ya dengan laporan kasus yang ada dan tadi akhirnya kita melakukan evaluasi telah literatur dan yang lain-lain ya tentu tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kita akan ketemu kasusnya gitu, tidak menutup kemungkinan maka dari itu paling tidak dengan webinar ini diharapkan kewaspadaan kita bersama Paling tidak menyadari, mulai menyadari bahwa ada, ada risiko imunokompromis pada pasien-pasien covid dan yang lain-lain itu paling enggak membuat Awareness kita jadi sama-sama meningkat dan apabila nanti ketemu manifestasi yang aneh-aneh gitu ya mungkin kewaspadaan itu harus mulai ditarik ke sana Emang ya, pedang bermata dua tadi ya dokter adit ya, oke, ya terima kasih dokter adit. Dokter tambahan Saya menemukan dua kasus mukormykosis selama uh, era pandemi ini, tapi kebetulan hmm. dua-duanya bukan covid. Oh, uh, okay. Saya nggak tahu apakah related atau tidak karena dulu jarang ketemu dalam waktu satu, tengah, satu hmm. setengah tahun ini ketemu dua kasus. Hmm. Tapi yang saya sampaikan yang sering kita dapatkan sekarang ternyata adalah hmm. uh, Covid uh, 19 associated Aspergillosis, pulmonary aspergillosis. Mm. Jadi Pumular, ya. saya mendapatkan beberapa kasus uh, mulainya kecurigaan biasanya dari kondisi pasien yang demamnya nggak hilang dan mm. juga resolusi yang nggak terjadi. Dari situ kita screening dan ternyata memang kita dapatkan, kita treat dan perbaikan. Jadi mm. ini yang juga harus dimulai dibangun ya ke waspadaannya ya awarenessnya nya dari sejawat mm. sekalian. Ya, mungkin ini. Makasih, Dokter Sefa, Mungkin ini menyambung. Ada sejauh juga yang menanyakan, kalau memang ternyata terbukti ada mukor tersebut, pilihan terapinya apa, dok? Ya, yang direkomendasikan saat ini mungkin Baik. Dokter Adi tulis, silakan, dokter. Baik, Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, ini challenging sekali karena mukor itu jadi gini. Jamur itu punya sifat indolent. Jadi dia itu lambat sekali, tapi pada saat dia punya kesempatan untuk melakukan breakthrough oleh hmm. karena imunitas seseorang turun, maka dia akan breakthrough. Dan pada saat dia bisa melakukan breakthrough, umumnya dia akan sangat-sangat uh, apa ya istilahnya hmm. ganas gitu, hmm. Karena tadi dia tuh terkungkung, begitu dia breakthrough, wah dia akan ganas sekali hmm. gitu perangainya. Nah, mukormikosis termasuk yang demikian. Dan unfortunately, Mukor juga tidak memiliki banyak pilihan antifungal untuk terapinya. Mm, mm. Dan sampai saat ini pilihan yang terbaik adalah dengan amphotericin B. Oh, okay. Dan ya kembali lagi, unfortunately, amphotericin B itu kalau di dunia kita punya unfortunately amphotericin B yang liposomal, lipid formulation, dan amphotericin B yang konvensional uh, atau diopsikolat. Dan untuk di Indonesia pengalaman kami menggunakan selalu yang tersedia adalah preparat yang diopsikolat. Jadi hanya konvensional kita tidak punya liposomal kita tidak punya uh, lipid formulation dan oleh karena itu pemberian amphotericin B sendiri juga akan memiliki risiko karena amphotericin B bukan obat yang sederhana maka pemberiannya pun harus mengikuti protokol karena nanti pasien diberikan amphotericin B bisa dia chills oleh karena amphotericin B-nya kemudian tentu juga ada risiko nefrotoksik dan yang lain-lain jadi itu pilihan yang pertama amphotericin B pilihan yang kedua kalau di luar negeri mereka bisa menggunakan alternatif posaconazole Posaconazole dan unfortunately kita juga nggak punya. Ya? Ya. Kita punyanya fluconazole, voriconazole, itraconazole dan yang sebentar lagi maksud isavuconazole, hmm. tapi kita tidak punya posaconazole. Ini hmm. ya kalau kita ketemu mukor ya mungkin pilihan kita cuma satu. Afoterisine ya? yang, B yang konvensional. Oke okay, baik, terima kasih dokter Adit. Tidak mudah juga ya ternyata hmm. ya. Dokter Sefa ada tambahan untuk terapi ini ga? Ya, enggak ada. Saya hanya ingatkan bahwa salah satu kecurigaan kalau hmm. mukor itu biasanya paling banyak mukor itu di mata dan tht. Area ya. itu. Jadi kalau pasien itu kemudian ada problem, misalkan contohnya ya. pada saat kita merawat pasang NGT nya kok ada problem gitu ya, ya. Uh, ternyata lebih sulit atau kemudian matanya kemudian ada gangguan, terutama ada lesi yang cenderung menggelap, menghitam. Nah itu uh, silahkan minta pemeriksaan ke uh, sejawat mata atau THT ya. untuk ke arah sana. Oke, okay. ya. makasih Dokter Sefa dan Dokter Adit, Jadi uh, kewaspadaan ini penting ya, karena ternyata banyak hal selain dari masalah respirasi saja gitu ya yang yang bisa mengikuti ini baik eh, dokter Sefa, dokter Adit ada pertanyaan yang eh, berulang kali muncul nih bagaimana membedakan long covid dengan reinfeksi jadi ini mungkin challenging juga nih ya untuk karena ini kaitannya mungkin eh, tidak hanya aspek medis tapi juga aspek sosial ya jadi kapan eh, seorang eh, post covid itu boleh beraktivitas boleh masuk kerja dan sebagainya Mungkin dokter Adit dulu silakan dok. Terima kasih dokter Salih. <tuh> jadi uh, satu hal yang menjadi kunci untuk mengatakan reinfeksi, hmm. jelas kita sudah bisa membuktikan bahwa COVID yang lalunya itu sudah terbukti negatif. Hmm. Jadi dia negatif selama sekian waktu dan pada akhirnya dia datang lagi dengan keluhan dan kemudian kita cek dia positif. Hmm. Jadi uh, yang dimaksud dengan reinfeksi itu ya infeksi ulangan gitu. Artinya, hmm. jadi Pasien sudah sembuh, sudah negatif dari yang sebelumnya. Kemudian dia sekarang terkena lagi. Dan nah, ini ada ada uh, guideline kan yang tidak perlu mengulang yeah. pemeriksaan yeah. PCR yeah. nih ya. <laughs> Betul yeah. dok. Jadi memang itu, itu jadi challenge gitu. Yeah, yeah. Kebetulan ya, mohon izin kami sedapat mungkin di tempat rumah sakit kami bekerja ya sedapat mungkin kami tetap melakukan uh, dengan metodologi laboratorium hmm. guys. Jadi kita tetap melakukan PCR hmm. untuk kalau pasiennya juga setuju dan bisa bekerja sama dan kita berusaha membuktikan bahwa memang PCR-nya sudah negatif. Hmm. Nah pada saat, saya kebetulan sudah punya kasusnya paling nggak dua nih dok. Hmm. Pasien yang saya tangani sendiri hmm. di medio 2020, hmm. waktu itu dua-duanya masuk dengan mild to asymptomatic to mild COVID, gejalanya ringan sekali. Hmm. Tapi waktu itu karena dia takut, akhirnya dia minta untuk dirawat. Kami rawat, kemudian kami pulangkan, kontrol di poli, sudah negatif. Mungkin dia negatifnya itu medio 2020, mungkin udah sekitar Agustus-September gitu kalau nggak hmm. salah. Dan akhirnya kemarin masuk lagi bulan, ini apa dok, Juni, hmm. Juni awal Juni, eh akhir Mei, maaf, akhir Mei. Hmm. Pasien masuk lagi, bergejala, demam, batuk, nafas agak menyesak, kami cek CT value-nya 19. Hmm, okay. Jadi itu, dia udah negatif dari bulan Agustus, September, dan sekarang bulan Mei, positif lagi. Nggak mungkin ini adalah suatu long COVID. Gitu. Hmm, ya. Udah jelas dia putus karena memang tidak ada gejala tapi kemarin dia bilang dia mengaku dosa bahwa dia lagi pengen banget makan sate can di daerah yang padat lah di Jakarta oh, okay. gitu saking pengennya dan akhirnya kurang lebih 3 sampai 5 hari setelahnya dia bergejala datang ke emergency, kita swab ternyata positif hmm. ini saya dengan tegas saya mengatakan reinfeksi hmm. karena yeah. memang dia sudah putus lama hmm. jadi memang untuk mengatakan reinfeksi ya tentu akan lebih mudah apabila kita tahu ceritanya kita sudah punya bukti bahwa pasien sembuh dan memang PCR-nya negatif dan mm. kemudian setelah jeda sekian lama dia sakit lagi dengan PCR yang positif. Mm. Itu adalah reinfeksi. Tapi kalau untuk Long Covid tadi disampaikan Dokter Sefat, sebenarnya Long Covid itu lebih ke arah manifestasi gejala. Mm. Jadi bisa jadi PCR-nya masih positif atau PCR-nya sudah negatif, mm. tapi selama pasien masih terus merasakan keluhan yang berkepanjangan melebihi dari periode waktu tadi mm. sekitaran 4 minggu, maka tentu kita harus berpikiran ini adalah manifestasi Long Covid. Ya. Demikian barangkali kolidok. Baik, makasih Dokter Adit. Terus siapa? Ada tambahan, Dok? Coba. Coba. Ya, baik. Masalahnya itu tadi ya kalau misalnya tidak dilakukan ulangan PCR, PCR nah, ya. ya ini dan uh, mungkin kebanyakan seperti itu ya. ini ingin uh, konfirmasi sebetulnya ya uh, takut persepsinya salah. Jadi kalau misalnya sudah di exclude tidak ada penyebab yang lain dari pasien uh, covid atau post covid ini uh, misalnya jantung dan lain-lain uh, apakah penanganan long covid ini jadi mirip pasien-pasien uh, uh, penyakit paru kronik itu seperti PPOK atau tersekat. Silakan Ya sebetulnya yang lebih tepat adalah mirip dengan pasien post-ARDS. Tadi okay. saya sampaikan, memang ini mm. pada dasarnya sih bukan milik COVID semata, tapi hampir semua pasien post AIDS, yaitu mereka yang kemudian infeksi paru atau peradangan mm. paru apapun sebabnya, kemudian dia masuk ventilator berkepanjangan di ICU, ketika pulang mm. itu memang rata-rata uh, pemanjangan. Jadi mm. mungkin tidak mirip dengan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK atau bronkektasis kronik yang bisa seumur hidup. Ini kita saya selalu sampaikan kepada pasien betul bahwa mungkin bisa seumur hidup kalau katakanlah timbul kerusakan sehingga timbul bronchiektasis banyak atau fibrosis banyak hmm. tapi umumnya ini adalah badai pasti berlalu nah gitu jadi sabar sedikit dia hmm. akan pelan-pelan pada akhirnya mungkin ada sedikit sisa fibrosis tapi umumnya akan akan resolusi dengan baik dalam beberapa bulan hmm. ya makasih dokter Sefa. jadi uh seperti pasien post ARDS gitu ya, ya karena miripnya seperti itu baik nah ini juga ada pertanyaan yang eh, hampir mirip nih beberapa sejawat menanyakan hal yang sama mengenai pilihan terapi nih dokter Adik dan dokter Seva ini eh, berkaitan dengan update eh, di terapi dari WHO ya eh, rekomendasi mengenai remdesivir, lopirito dan ivermectin gitu mungkin eh, ada tiga beberapa sejawat menanyakan hal yang mirip Uh, beberapa menanyakan ivermectin karena ini kan uh, sedang topik uh, trending topik juga nih ya sesudah kasus naik di India. Mungkin dari dokter Seva dulu atau dokter Adi. Oke oke silakan dokter Adi. Baik terima kasih dok. Jadi ini pertanyaannya yang bagus sekali tapi memang kembali lagi ya pada saat kita berbicara mengenai anjuran-anjuran gitu kayak hmm. misalnya ya kita udah lihat lah di WHO gitu mengatakan remdesivir itu sudah tidak lagi dianjurkan. Gitu. <laughs> Tapi ya memang saya saya meyakini ya kita lihat dari Solidarity Trial, terus kita melihat dari ACTT1 Trial yang sudah dikerjakan hmm. sebelumnya. Memang Remdes di Solidarity itu terkesan tidak ada tidak terseva adalah uh, PI-nya untuk RCM begitu untuk Solidarity memang hmm. tidak mendapatkan hasil yang hmm. uh, bermakna secara statistik. Tapi di ACTT1 Trial itu bermanfaat sekali dan kita semua saya meyakini kita semua punya pengalaman. Dan ini, mohon izin, ini pendapat saya pribadi, ya, Dok. Iya, iya. Saya sendiri hingga saat ini mungkin untuk Seva bisa mengkoreksi, menambahkan. Saya pribadi sampai saat ini, saya masih termasuk yang cukup confident dengan remdesivir. Dari pengalaman saya, ya, Dok, apalagi kalau pasiennya bergejala, demam, dan yang lain-lain, kami masih menganggap remdesivir adalah opsi yang terbaik lah untuk saat ini untuk kita berikan sebagai antivirus. Meskipun ya kalau kita lihat ya namanya virus ya tentu sifatnya self-limiting, bisa saja mungkin itu by chance atau yang lain. Mm -hmm. Tapi ya tentu kita punya, sebagai klinisi kita punya gut feelings kita punya clinical judgment dan saya melihat beberapa pasien saya, ya cukup banyak lah, yang memang dengan demam dan dia COVID-nya nyata betul klinisnya, itu rata-rata rata rata kalau dia memang respons dengan remdesivir itu 3 kali 24 jam setelahnya itu biasanya demamnya akan isi. Mm -hmm. Saya melihat itu demamnya patah tuh kalau memang dia demamnya ini benar karena COVID gitu. Mm -hmm. Rata-rata begitu. Terus kemudian kalau untuk yang kedua tadi mengenai uh, Lopirito, eh. Lopirito yeah. juga ini juga perbincangan panjang kita yeah. waktu itu. <laughs> Karena ya bulan Dokter Sali terlibat langsung diskusi dengan Badan Pom, kami ikut yeah. mensuplai bensinnya. <laughs> <laughs> ya kami, ya kalau kita, kita kembali lagi pada saat kita melihat pilihan-pilihan terapi untuk Covid, paling tidak yang pertama kita lihat adalah Biological plausibility-nya dulu gitu. Jadi obat ini punya nggak titik tangkap dalam menghambat proses replikasi virus. Dan kita tahu lopirito itu kalau saya tidak salah itu bekerjanya di RDRP gene. Ya. Jadi artinya tetap dia punya titik tangkap di penghambatan eh, RNA dependent RNA polymerase-nya. Jadi ya tentu harapannya pada saat ada potensi mudah-mudahan dia dapat tetap memberikan manfaat. Tapi kembali lagi diadu solidariti dan beberapa pertimbangan yang terkait dengan masalah teknis di lapangan, akhirnya membuat Lopirito uh, ibarat kayak American Idol gitu, dia dicoret dari listnya nya begitu. Dan kemudian yang terakhir buka adalah Ivermectin. Ivermectin ini memang masih menjadi kontroversial yang, pertama bukan kontroversial ya, masih menjadi, apa ya istilahnya ya, uh, diskusi lah, bahan diskusi yang panjang. Karena kita menyadari betul, FDA dan WHO kalau saya tidak salah itu sudah mengeluarkan statement bahwa mereka, tidak lagi menggunakan yeah. ivermectin yeah, itu yeah, kalau nggak yeah. salah sudah dikeluarkan di bulan April begitu ya dok ya. Yeah. Dan itu statement-statementnya kalau kita apa istilahnya kita pelajari cukup tegas gitu bahwa memang dari studi evaluasinya untuk ivermectin dikatakan belum memberikan benefit yang nyata dan lebih di highlights kepada risiko overuse gitu. Dimana kita menyadari pada saat ivermectin dikatakan sebagai obat yang sifatnya community-based, jadi tentu kan siapapun bisa diberikan jadinya. Nah, risiko overuse ini yang pada akhirnya menjadi bahan pertimbangan, kalau saya tidak salah, dari statement WHO dan selain dari itu tentu dosisnya, dosis yang diberikan untuk ivermectin. Nah, ivermectin ini obat yang sudah lama, eh bukan sudah lama, kita sudah tahu dia memiliki efek untuk kecacingan, helminthiasis. Tapi kemudian begitu disinyalir dia punya efek untuk COVID, akhirnya muncullah beberapa fakta dan data dan anjuran yang sampai saat ini barangkali masih, membuat kita masih bingung maka saya pikir kita tunggu saja nanti kira-kira regulasi kedepannya akan seperti apa. Mohon izin mungkin ya. Ya, saya, Terima kasih dokter Aditya Suseno. Ya, Silakan dok. Sedikit saya selalu mengingatkan bahwa mekanisme yang terjadi pada infeksi virus termasuk COVID ini itu adalah mekanisme yang kemudian susul menyusul. Yang pertama di awal itu adalah reaksi akibat infeksi virusnya, hmm. tapi kemudian reaksi inflamasi tubuh sebagai responnya itu juga menjadi PR kita berikutnya. Hmm. Nah, sementara viral itu sendiri akan mengalami penurunan sendiri atau self limiting pada waktu tertentu. Hmm. Sehingga kalaupun pasien itu sakit berat sampai kritis belum tentu virusnya over, apa load virusnya juga tinggi. Hmm. Nah, kita melihat bahwa sebagian besar obat itu memang selalu diberikan pada Uh, semua pasien gitu ya. Padahal sebagaimana kita belajar di influenza, umumnya penyakit atau obat-obat itu bekerja untuk virus itu bekerja di awal sangat-sangat dini, satu, dua, maksimal hari ketiga. Dengan demikian kita lihat kalau pengalaman dokter Adit memberikan terapi ternyata begitu awal panasnya langsung turun. Itu di awal. Kenapa? Karena kita bisa memberikan di awal. Nah, sementara data yang melakukan pada terapi di awal itu sulit sekali. Pasien kadang-kadang hmm. belum datang ya. periksa, gitu kan? Ya. Jadi, memang kita uh, akui bahwa data itu tidak ada satupun obat yang punya data yang firm, yang hmm. uh, ya. yang robust betul, gitu ya, ya. untuk dipatahkan memang, memang kuat. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya pikir kembali kepada klinis dan time uh, betul, pasien, ya, ya, uh, ya. untuk ya. bisa diberikan dengan baik. Saya pikir itu dulu. Oke, okay. baik. Makasih, Dokter Sefa Uh, ini mungkin karena waktu ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, tapi saya kira ini penting ya. Ini jadi dua ini. Mengenai pemberian rutin antibiotik, Dokter Adit dan Dokter Seva. Jadi uh, bagaimana nih sebetulnya? Uh, apakah betul tidak direkomendasikan lagi karena efeknya yang masih question mark ya? Atau uh, seperti apa? Silakan mungkin Dokter Adit dulu ini dok. <SILENCESAN>: ini susah juga dok. Iya <SILENCESAN: SILENCESAN: SILENCESAN: heroin> yeah, jadi. <clears throat> Jelas kita semua melihat kenyataan di lapangan tidak hanya di Indonesia di seluruh dunia bahwa antibiotic overuse itu luar biasa sekali setelah era pandemi. Jadi ibaratnya yang sebelumnya barangkali dibutuhkan waktu tahunan untuk bisa menimbulkan manifestasi dari munculnya suatu varian yang yang resisten dari bakteri begitu. Tapi dengan era pandemi ini di mana kita semua penuh dalam uh, rasa ketidaktahuan Ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, akhirnya kita berusaha berbuat sesuatu untuk pasien-pasien kita diantaranya di, di tentu adalah memberikan antibiotik. Dan pada akhirnya itu semua dikatakan leading to antimicrobial resistance yang terjadi meningkat secara cepat dalam satu tahun terakhir dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi dari statement clear seperti itu ya kita sudah bisa melihat memang kita sama-sama pahami -sama dan sadari kita sendiri mungkin akan punya kecenderungan untuk memberikan antibiotik secara berlebihan pada pasien-pasien mm -hmm. covid. Mm -hmm. Tapi memang dengan adanya data-data dan fakta yang ada sampai saat ini, ya tentu panduan-panduan menurut kami sih saat ini sudah lebih jelas ya dok bahwa antibiotik itu memang lebih diperuntukkan bagi pasien-pasien covid yang severe misalnya, mm -hmm. di mana pada kondisi yeah. severe tadi kita sudah tampilkan ya memang virus. Tapi tadi ada, ada paper yang menunjukkan hati-hati ada koinfeksi juga dengan bakteri gitu. Tadi kan banyak tuh koinfeksi dari slide mm -hmm. yang kami sampaikan. Jadi artinya Ya meskipun memang kita judicious dengan penggunaan antibiotik artinya mungkin kalau COVID yang tidak bergejala gitu atau COVID yang ringan sekali ya mungkin kita nggak perlulah berikan antibiotik. Hmm. Tapi kalau memang kita menilai ada risiko atau manifestasinya lebih berat secara klinis, ada potensi yang lain, kita melihat ada risiko koinfeksi, ya barangkali antibiotik dapat dipertimbangkan tapi ya tentu digunakannya harus judicious. Jadi judicious harus hati-hati gitu, Dok. Jadi dan kita juga milih-milih gitu, jangan kemudian karena kita takut kita langsung berikan karbopenem dari awal gitu hmm, misalnya. Ya iya. tentu hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi apa ya istilahnya clinical judgment dan clinical impression kita harus betul-betul berimbang gitu dok. Ya, saya sendiri juga bukan anti-karbapenem nggak boleh dikasih pada COVID. Ya, tidak. Kalau memang hmm. COVID-nya sudah sipir, apalagi kritikal, seperti tadi kasus yang kami sampaikan, yeah. beliau sempat sepsis dengan PCT naik sampai 79, hmm. ya tentu karbapenem saya berikan pada saat itu. Hmm. Tapi pada saat beliau sudah membaik dan yang lain-lain, tentu deeskalasi antibiotik dan yang lain-lain kita lakukan. Jadi, no, no clear cut answer untuk ini, dok. Saya nggak bilang tidak dianjurkan sama sekali, hmm. tapi kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Yeah. sesuai dengan kondisi. Baik, makasih Dokter kan Sebetulnya sam sambungannya nih kalau pada pasien-pasien yang critical COVID dengan infeksi oportunis, ini kan pasti butuh antibiotik gitu ya. Uh, ada batas maksimalnya enggak? Karena ini kan juga sangat-sangat uh, menentukan uh, apa namanya? Uh, kebijakan kita untuk memberikan antibiotik. Ini mana Dokter Adit? Ya memang ini kembali lagi ke tata laksana sepsis pada umumnya. Jadi ini kan pasien dengan memang pencetusnya COVID, tapi kemudian rentetan inflamasi yang terjadi akhirnya membuat dia jatuh pada kondisi sepsis misalnya. Dan kita tahu bahwa dari definisi critical COVID itu termasuk di dalamnya adalah selain ARDS adalah sepsis. Jadi sudah diprediksi bahwa pada pasien critical yang COVID yang critical, potensi sepsis itu besar dan bahkan itu yang akhirnya membuat bangunan critical COVID itu terbentuk. Nah, jadi tentu ini jawabannya adalah kita mengikuti alur total laksana sepsis dimana hmm. antibiotik pada sepsis tentu anjurannya tidak singkat tapi sekitar satu minggu. Hmm. Tapi pada saat infeksinya kita lihat ada respons tapi responsnya masih belum adekuat kita mungkin masih bisa melanjutkan selama kira-kira 10 sampai maksimum 14 hari dengan hmm. regimen yang sama. Tapi dengan catatan kondisi pasien improving. Mm. Jadi artinya kalau misalnya bisa sebelum 14 hari kita deeskalasi, ya tentu mm. kita deeskalasi. Mm. Dan saya menyadari betul dengan kondisi kritikal mungkin manifestasi klinis akan sulit yeah. makanya kita gunakanlah prokalsitonin kalau di fasilitas kita ada. Mm. Karena memang dari Prohost, pro real study dan Proratas study itu mereka menggunakan propoksitonin guided antibiotic therapy mm. dan kita bisa lihat panduan-panduannya dan itu pun yang kami lakukan di kami pada saat membantu pasien covid kritikal jadi memang sulit kalau klinis karena klinisnya akan sangat-sangat rancu dengan manifestasi inflamasi yang sedemikian hmm. rupa tapi tentu kalau misalnya kita punya procalcitonin uh, data kita bisa lakukan deeskalasi. Hmm. Jadi kita deeskalasi mengikuti anjuran tata laksana sepsis yang berlaku, waktunya pun juga sama seperti itu dan pada saat pasien bisa kita nilai membaik ya tentu hmm. antibiotik sebaiknya kita hentikan. Hmm. Saya kira demikian sih gambaran umumnya ya yes. baik terima kasih dokter Adit dokter Ceva ada tambahan cukup untuk dok ini kelihatannya sudah cukup lengkap oke okay, baik baik terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang luar biasa dokter Ceva dan dokter Adityo dan sejauh sekalian masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya masih cukup banyak tapi karena waktu juga uh, saya harus akhiri uh, pertemuan kita di webinar publik kali ini Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan penting tadi saya sudah coba pilihkan dan mudah-mudahan sudah dijawab dengan baik sekali oleh kedua narasumber dan mudah-mudahan bisa menjadi memberikan pencerahan untuk kita semua yang memberikan layanan kepada pasien-pasien kita khususnya pasien-pasien COVID-19 saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan tentu saja kepada seluruh sejawat yang masih setia menghadiri Webinar PAPDI pada kali ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, apalagi di kondisi saat ini di mana kasus meningkat kembali. Mudah-mudahan bisa kita semua terhindar dari wabah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di PUBG webinar berikutnya. Makasih.